Disebabkan social media terlampau membesar dan mengembang, kerajaan pun hadapi masalah dan fikirlah untuk apa yang diorang harus lakukan untuk membendung maklumat-maklumat yang diberi ni. Jadi kita di Malaysia ni, kita ada satu ni, badan ni nama dia MCMC. MCMC ni adalah sebuah badan berkanun ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Yang melaksanakan dan mempromosikan matlamat dasar kebangsaan Malaysia serta mengawal selia sektor komunikasi dan multimedia berdasarkan Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Ini merangkumi bidang telekomunikasi lah, penyiaran dan juga aktiviti dengan talian. Pihak Suruhanjaya dan Multimedia Malaysia MCMC sentiasa berusaha melindungi pengguna dan orang ramai daripada menjadi mangsa kepada perbuatan tidak bertanggungjawab pihak tertentu menerusi aplikasi internet bagi mewujudkan persekitaran yang selamat untuk pengguna menggunakan internet. Okeylah, dekat Malaysia ni kita ada undang-undang yang melarang orang bukan Islam untuk memberi pengaruh kepada orang Islam tentang agama mereka kan, sebab benda ni memang against the law lah. Tapi kalau ada website yang kita boleh akses yang menyebarkan tentang agama-agama lain, contohnya Kristian ke, Buddha ke, okay, macam mana kerajaan sekarang ni nak bendung benda tu daripada terjadi? Selalunya kalau berkaitan agama ni, kita akan rujuk kepada JAKIM kan. JAKIM, tapi apa yang JAKIM boleh buat untuk bendung benda ni? Kalau kita nak block website ni, berapa banyak website yang kita nak block? Macam kalau kita dah block website ni, ada website lain pula yang mengeluarkan isi kandungan yang sama kan. Dia perumpamaannya macam ni lah, macam kita dalam satu sampan yang banyak lubang dan kita cuba tutup semua lubang tu kan. Jadi perkara ni macam terpulang kepada kita, adakah kita akan cuba untuk tutup lubang tu atau kita jadi lebih pandai dan belajar untuk berenang seperti China. China ni dia orang sebenarnya ada The Great Firewall of China. Dia merupakan satu sistem gabungan undang-undang dan teknologi yang dikuatkuasakan di Republik Rakyat China. Ha, dia ni, The Great Firewall of China ni bertujuan untuk mengawal kemasukan maklumat internet dalam negara tersebut. Okay, peranannya dalam penapisan internet di China adalah untuk menyekat akses ke laman web asing terpilih dan untuk melambatkan lalu lintas sempadan internet. Okey, jadi bila jadinya benda ni, dia menghadkan akses kepada sumber maklumat asing, menyekat dan juga menyekat alat internet asing. Contohnya macam carian Google, Facebook, Twitter, Wikipedia dan lain-lain lah. Akhirnya aplikasi mudah alih dan memerlukan syarikat asing untuk menyesuaikan diri dengan peraturan domestik diorang. Okey, selain penapisan, Great Firewall of China juga mempengaruhi perkembangan ekonomi internet dalaman China dengan memupuk syarikat tempatan dan mengurangkan keberkesanan produk daripada syarikat-syarikat internet asing. Okey. Benda ni boleh berlaku di China sebab first kali diorang ada modal yang besar dan dua, diorang mempunyai bilangan penduduk dan ramai dan diorang juga ada technological strength. So sebab itulah perkara ini boleh terjadi di China. Jadi di Malaysia macam mana? Adakah kita akan menjadi seperti China ataupun kita terus je menutup lubang-lubang ni? Okey.